Indonesia atau Brazil? Sebelum kita statement terakhir, saya ada pertanyaan cepat dan harus dijawab cepat. Iya, iya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke. Siap? Siap. Soto. Aku masih Brazil ya. Masih Brazil, oke. Susah ya, dua-duanya di hati saya ya. Susah pilih satu ya. 50-50 ya. 50-50, oke. Siap. Indonesia, aku lebih lama di sini. Ya. Yosef baru kenal ya Bispasso, karena dia lama di sini dan juga baik-baik, terus baik ya. Ya aku, kalau lawan, aku ada lebih masalah lawan Bispasso. Why? Iya, iya. Kenapa, kenapa? Lebih masalah tentang susah dapat, susah jaga dia. Ya, Simi juga susah dia. Jadi dalam kota area dia bahaya sekali. Tapi Bispasso aku untuk saya lebih susah jaga karena dia tahu bagaimana pakai badan. Apa dia di dalam kota area juga bagus. Dua-duanya bagus. Cuman menurut saya Bispasso lebih susah untuk jaga. Bandung atau Jogja? Aku belum hidup di Bandung, baru cuman liburan saja. Tapi Jogja aku hidup, aku udah kenal ya Jogja. Oke, memang pernah tinggalnya di mana aja selama di Indonesia? Tinggal lama di. Ya, pada saat tinggal di Indonesia mungkin kan di Padang ya? Ya. Di Padang, di Jogja. Jogja. Selain itu di mana lagi? Banjarmasin. Ya itu kota Barito. Sama Jakarta sedikit, Jakarta juga sedikit, ya. Ya, Padang lebih besar ya dari Banjarmasin. Waktu aku ingat lebih besar ya. Tapi waktu di Padang, aku seperti aku bilang tadi, aku tidak tahu bahasa ya. Jadi aku tidak ada hidup yang bagus-bagus karena saya tidak tahu di mana ada yang saya mau ya. Karena saya tidak tahu bagaimana tanya. Jadi di Banjarmasin, aku udah tahu semua, sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi aku punya hidup lebih baik di sana. Lebih bagus untuk keluarga, untuk mungkin karena masalah bahasa itu ya lebih baik di sana ya. Oke, berarti Banjarmasin sudah bisa berbahasa Indonesia. Yeah. Di Jogja pun demikian. Iya. Yeah. Jogja karena Jogja lebih besar, lebih punya makanan seperti yang kita suka ya. Oke, okay. Terima kasih untuk semuanya untuk nonton video ini. Ya, like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay.